Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So, siapa? Alfian ke? Macam mana? Alfian ke tu siapa tu? Tak, saya I Nizam, cannot Nizam. see you. Oh, Oh, Niza. Nizam. Oh, alright. Okay. 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 Cik Nizam, Ya, saya. macam scary pula tengok 30 minit, 18 Kita saya cucuk beku tangan. Ai, tak nampak muka masa cucuk beku. Ya Allah, aku tengok tot. Tak apa, ini saya pun apa dapat apa nama ni saja nak tengok, nak test kan. Nampak kelainan sikit lah kan. Kita buat the best lah. Hopefully. Okay. Apa ada lagi dalam ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yusri bin Dahrumi, Ketua Pengarahkanan TMK, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Usaha Encik Zai Azman bin Muhammad Zainuddin alias Helmi, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Yang Dihormati Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Langat, Ahli-ahli Jawatankuasa Induk dan Pelaksana, serta seluruh warga pendidik serta para viewer yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi pihak pengganja program Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Majlis berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yusri bin Dahrumi, Ketua Penolong Pengarah Kanan TMK Jabatan Pendidikan Selangor, ke Majlis Pelancaran Gegar Digital Learning Peringkat Daerah Hulu Langat bagi tahun 2020. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Adat Melayu, turun-temurun, pantun di hulur, pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana walau diduga dengan virus mara bahaya dan kita dibelungi perintah kawalan pergerakan, namun dengan limpah kurnianya, Alhamdulillah, berserta kecanggihan teknologi, dapat kita bersua di udara pada hari bersejarah dan bermakna ini bagi menjayakan Majlis Pelancaran Gegar Digital Learning Peringkat Daerah Hulu Langat bagi tahun 2020. Teratak tua di pohon duku, pagar berjenis dari sikaman, merafak doa memohon restu agar majlis berkat selamat. Bagi memberkati majlis bagi yang berbahagia ini, majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Sandan bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya munzilar rahmah wa ya fatihal barakah. Segala pujian hanya layak untukmu ya Allah. Dengan penuh kehambaan kami rafakkan kesyukuran atas kurnia rahmat dan inayahmu. Maka kami dapat laksanakan majlis pelancaran Gegar Digital Learning Peringkat Daerah Hulu Langat bagi tahun 2020 ini. Semoga majlis ini senantiasa berada di bawah lembayung rahmat dan keberkatanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Alim. Wahai Tuhan yang maha melimpah kerahmatannya, kami pohonkan agar segala gerak kerja dan penat lelah yang dicurahkan demi memastikan kelestarian pendidikan negara seiring dengan perubahan teknologi pada abad ke-21 ini dinilai sebagai ibadah di sisimu, Ya Allah. Kami memohon padamu, Ya Allah, agar program Gegar Digital Learning yang diusahakan ini mampu membibit rasa kecintaan kami dan anak-anak didik kami untuk sentiasa berusaha mendalami dunia pendidikan dan keilmuan berteraskan penerapan elemen teknologi digital. Kami memohon juga, Ya Allah, agar majlis ini mencapai objektif yang kami ingini selaras dengan usaha mencapai matlamat membina negara bangsa. Tanamkanlah kesedaran dan keinsafan dalam diri kami dan generasi selepas kami untuk bersama-sama memikul tanggungjawab memartabatkan pendidikan dan tradisi keilmuan agar tercapai hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Ya Hafiz, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala mara bahaya dan bala bencana. Jauhilah kami daripada segala ancaman yang membinasa. Pandulah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama.
dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketenteraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merangkamkan ucapan terima kasih Onak Salman bin Ismara untuk pahlawan. Tampillah Tuan, kami meminta madah ucapan kata aluan. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Zain Azman bin Muhammad Zainuddin Rais Hilmi, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat untuk menyampaikan ucapan aluan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar eh? Okey, boleh Tuan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ba'du. Terima kasih Rio ataupun Double pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Muhammad Isri Darumi KPTK SPD KPN Selangor, para pegawai PPD Hulu Langat, pengetua guru besar, guru-guru dan terus hadir yang ada di dalam siaran pada hari ini. InsyaAllah pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kepada Ilahi kerana memberikan kesempatan pada kita untuk bersua walaupun dalam tempoh PKP, pergerakan terhad ini. Baik, apapun tahniah dan syabas kita ucapkan kepada seluruh jentera Rusia yang telah majlis pada hari ini, insyaAllah. Pun begitu, tidak lupa untuk saya panjangkan salam Tuan Haji Arba'in Dirkini, pegawai pendidikan daerah Hulu Langat. Kerana beliau pada hari ini sedang, pada pagi ini lah, ketika ini sedang meet dengan pengarah yang baru. Kita sambut pengarah yang baru, pengarah Negeri Selangor, Tuan Haji Izmi. Dan beliau semuanya di setiap daerah sedang bermesyuarat meet dengan pengarah yang baru. Baik, apapun, sekali lagi terima kasih dan tahniah. Baik, dalam kesempatan ini sedikit saja yang boleh kita sebut, yang boleh saya sebut, mungkin saya akan beri ruang seluas-luasnya kepada Tuan Haji Yusri. Kita juga rakamkan ucapan terima kasih banyak-banyaknya kepada Tuan Haji Yusri, seluruh warga JPN Selangor atas sokongan selama ini yang memberikan kesempatan kepada kita dan juga sokongan untuk kita dalam digital learning ini. Baik, pun begitu, dalam konteks teknologi pada hari ini, apa yang disebutkan oleh World Forum Economic pada 2018 bahawa degaran pun fenomena IR 4.0 sedang melanda seluruh dunia. Jadi pada hari ini, datangnya PKP ini mempercepatkan lagi penguasaan dan juga pelaksanaan seluruh elemen dan juga konsep
ayat 0 itu, yang mana proses digitalization akan mengambil alih sebarang ataupun mana-mana elemen kehidupan yang berkait dengan proses digital. Jadi pada hari ini telah pun kita saksikan sama-sama, sepanjang PKP ini juga pun telah kita saksikan betapa digital ini telah pun menjadi satu keperluan, bukan sekadar satu aksesoris tetapi menjadi satu keperluan. Bagaimana keperluan ini memberikan makna kepada kehidupan, penting memberi makna kepada pembelajaran dalam konteks kita di arena pendidikan ini. Dan kita dapat saksikan, insyaAllah PDB Hulangat juga menyambut dan juga menyahut seruan Jabatan Pendidikan di Selangor untuk sama-sama melaksanakan dan juga mendedahkan program digital learning ini. Dan insyaAllah kita di peringkat PDB Hulangat yang menyusun pelbagai program dalam bentuk digital ini. Tidak hanya terhad ataupun tidak hanya mencakupi proses pembelajaran antara murid sahaja, guru murid, tetapi kita juga sedang mengatur bagaimana digital juga menguasai ataupun akan lebih membantu kehidupan kita melebihi ataupun melangkaui proses. Jadi untuk itu, PGD Hulangat telah pun membentuk satu task force digital learning ini, dan kita akan susun dan telah pun ada susunan aktiviti-aktiviti yang kita rancang bagi membantu sasaran utamanya adalah warga pendidik, murid, dan kita juga sedang mengatur program insyaAllah bagaimana nak libatkan ibu bapa yang juga merupakan satu kepada keberkesanan untuk mencapai sekolah berkualiti. Tak lama lagi kita semua sekolah akan pergi ke arah sekolah berkualiti, hasrat akhir yang dikendaki melalui program transformasi sekolah PS25 ini. Jadi saya kira pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan sebahagian besar ataupun apa yang akan berlaku selepas pelancaran digital learning ini di peringkat daerah. Jadi kita pun tahu Selangor, Jabatan Pendidikan Selangor juga menyediakan pelbagai platform, ada pelbagai pelantar yang diberikan, bukan hanya tertakluk kepada Google Classroom saja, tetapi lebih pada itu. Pada kita, proses digital ini, pelantarnya, kalau sebut pelantar berkaitan dengan pendidikan, dia bukan sekadar tertakluk kepada Google. Ada banyak pelantar digital, sama ada melalui media sosial, melalui media lain, sekarang ini pun TV pendidikan juga telah pun dihidupkan kembali. Dan sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih, tambah dan tanya kepada seluruh jawatan kuasa terlanjur pada hari ini, usia, dan mohon sangat-sangat kepada pengetua guru besar, sahabat-sahabat di sekolah untuk sama-sama sambut, dan juga inilah dia, kita berada berhadapan dalam bentuk era kebiasaan baru pendidikan. Jadi inilah dia, penggunaan pelantar maya ini telah menjadi satu keperluan ke arah kebiasaan baru dalam pembelajaran dan juga pendidikan di negara kita dan mungkin di dunia juga. Jadi akhir kata, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Zai Azman bin Muhammad Zainuddin alias Hilmi, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat atas ucapan yang telah disampaikan. Terbang di awan burung jentayu,
di atas papan batang jerami. Tampillah Tuhan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan. Sesungguhnya susunator acara gemilang-gemilang bersejarah pada pagi ini akan menjadi lengkap dan sempurna dengan ucapan perasmian. Dengan ini, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yusri bin Dahrumi, Ketua Penolong Pengarah Kanan PMG, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menggunakan pelancaran Gegar Digital Learning bagi peringkat daerah Hulu Langat. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Terima kasih Al-Fadil sama Mas Salman atas doa, bacaan doa yang dibacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan hajat kita diperkenankan oleh Allah SWT pada Ramadan yang ke-13 ini. Yang berusaha, Encik Zai Azman, Timbalan PBD Sektor Pembelajaran PBD Hulu Langat, tuan-tuan, rakan-rakan, pegawai-pegawai di PBD Hulu Langat, tuan-tuan dan puan-puan, pengetua dan guru besar, tuan-tuan dan puan-puan, para penyelaras digital learning sekolah-sekolah daerah Hulu Langat, guru-guru, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama manjakan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya berpeluang hadir bersama-sama dengan tuan-tuan sebagaimana daerah-daerah yang lain di seluruh Selangor yang telah melaksanakan pelancaran program Gegar Digital Learning ini, yang bagi saya yang paling penting ialah bagaimana manfaat daripada digital learning itu anak-anak kita peroleh. Itu yang paling penting. Dan bagi pihak Jabatan Pelajaran Selangor dan saya secara peribadi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga PBD Hulu Langat di atas kesudian menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Satu kesempatan yang sebenarnya sangat bermakna, dan dalam keadaan kita sebahagian kita masih lagi bekerja dari rumah. Okey. Cik Azman, bila nak start masuk pejabat Cik Azman? Saya pun insyaAllah kami di Jabatan Pelajaran Selangor juga bergilir-gilir bertugas di pejabat, ada bertugas di rumah. Okay. Dalam insyaAllah kita, dan hari ini kita dapat bersama-sama dalam sesi pada pagi-pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ada dua perkara yang mungkin saya nak sentuh pada pagi ini. Yang pertamanya, Alhamdulillah, kita bertuah lagi menjadi tetamu Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Okey, kita berada pada bulan yang sangat penuh keberkatan, pada hari yang ke-13 tanpa kita sedar begitu cepat Ramadan berlalu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Dan di antara amalan yang sebenarnya sangat dituntut, yang menjadi sunnah kepada para Nabi kita ialah dengan memenuhi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Dan salah satu kaedah membaca Quran yang menjadi sunnah Nabi ialah dengan bertadarus. Okay, Alhamdulillah, sebahagian kita, kadang kita sebelum ni, kita kalau sebelum Ramadan tu kita dah biasakan ada grup tilawah Al-Quran, seorang ambil juz 1, juz 2 sampai juz 30, satu pusingan selesai, lepas tu sambung juz pusingan yang berikutnya. Untuk bulan Ramadan ni, yang sebenarnya hanya berlaku pada bulan Ramadan ialah tadarus. Orang tak jarang orang buat pada bulan tadarus ni selain daripada bulan Ramadan. Memang menjadi amalan kebiasaan, dan mudah-mudahan
dengan apabila kita bertadarus. Dan konsep bertadarus ni ialah kita bila kita membaca ada rakan yang mendengar, bila kita membaca ada rakan yang menyemak bacaan kita, dan secara tidak langsung mungkin kita harap dalam tempoh 30 hari kita Ramadan ini kita akan dapat sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan mudah-mudahan bila habis Ramadan nanti, insyaAllah bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik. Dan Alhamdulillah dalam konteks hari ini tuan-tuan, bila PKP kita tidak dapat bertemu, masjid pun ditutup, surau ditutup, kita tidak dibenarkan, hanya ada jawatan kuasa masjid dan surau sahaja yang dibenarkan. Bagaimana untuk kita nak mengambil kesempatan Ramadan ini untuk memastikan amalan tadarus yang menjadi sunnah Nabi itu kita tetap amalkan. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang amalan yang kita sebenarnya, yang kesempatan yang mungkin Allah berikan kepada kita melalui aplikasi Meet, aplikasi dan sebagainya yang ada dalam pasaran. Yang tuan-tuan dan puan, sebenarnya proses tadarus itu tetap boleh berjalan dengan menggunakan aplikasi Meet. Artinya keberkatan Ramadan dengan sunnah, amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tetap dapat amalkan walaupun tiga Ramadan. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan, dan saya sangat yakin dan saya sangat berharap mudah-mudahan kita warga pendidik yang biasa menggunakan Meet, biasa menggunakan Zoom, biasa menggunakan Skype dan sebagainya, menjadi pemimpin dalam masyarakat kita, membudayakan proses tadarus secara online ini di dalam anggota masyarakat kita, paling tidak pun di kalangan ahli rakan-rakan pejabat kita, untuk nak memastikan sunnah tadarus itu kita dapat teruskan. Alhamdulillah. Itu yang pertama, yang mungkin insyaAllah yang kesempatan yang mungkin kita tak pasti sama ada Ramadan akan datang, kita masih akan dapat bertemu lagi. Jadi satu yang rugi kalau seandainya kita tidak manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan insyaAllah, dan saya sangat yakin teknologi yang ada ini akan membantu kita untuk memastikan amalan sunnah ini dapat kita teruskan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, perkara kedua yang ingin saya nak beri penekanan pada pagi ini ialah tentang apa yang disebut tentang norma baru. Okay? Norma baru yang tuan-tuan dan puan tadi disebut juga oleh Encik Zahir Osman tadi. Okay? Tentang inilah realiti. Pada hari ini di mana pembelajaran secara digital, walaupun tidak bertemu, menjadi satu norma yang semua orang mesti bersedia untuk bersama-sama. Tuan-tuan dan puan, untuk apa sebenarnya? Okay. Yang pertamanya, sudah semestinya matlamat kita tidak ada yang lain untuk nak meletakkan keutamaan anak murid kita sebagai yang paling utama. Dan kita sangat yakin sebenarnya generasi yang sedang kita hadapi ini, mereka bukan lagi satu generasi yang tuan-tuan dan puan kita boleh minta dia membaca buku sebagaimana generasi kita dahulu. Boleh, tetapi sebenarnya sangat terhad. Dan kita kena bergerak ke hadapan sesuai dengan norma semasa di mana teknologi maklumat ini berada di hujung jari dan menjadi satu budaya bagi hidup anak-anak kita hari ini. Kerana itu tuan-tuan dan puan, kita mau tidak mau, kita mesti menggunakan digital learning ini dengan sebaik mungkin untuk kita nak memaksimumkan, mengoptimumkan potensi anak-anak kita. InsyaAllah, saya sangat yakin sebenarnya dengan pendekatan yang betul, dengan pendekatan yang menarik, insyaAllah aminat belajar anak-anak kita akan dapat kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, melalui norma baru ini sebenarnya, satu yang tanpa kita sedar ialah Alhamdulillah sebenarnya kita telah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada ibu bapa untuk terlibat dalam proses pembelajaran anak masing-masing. Kalaulah selama ni dalam bentuk kelas fizikal, kita nak mengharapkan mengharapkan kehadiran ibu bapa ke sekolah untuk melihat bagaimana proses pembelajaran anak mereka itu berjalan dalam bilik darjah biasa itu, sebenarnya sangat susah. Di satu pihak, mak bapak memang susah untuk datang ke sekolah. Di satu pihak lagi, kita sebagai warga guru, setakat mana kesediaan kita untuk menerima ibu bapa datang melihat dalam kelas yang sedang proses pembelajaran kita laksanakan. Tetapi tuan-tuan dan puan, dengan norma baru pembelajaran digital ini, kita dapat menyaksikan bahawa ibu bapa mempunyai ruang seluas-luasnya untuk terlibat, melihat sendiri bagaimana proses pembelajaran anak masing-masing berjalan. Alhamdulillah tuan-tuan,
sebenarnya itu secara, kalau saya ambil contoh bagaimana salah satu program yang kita buat di peringkat jabatan, GDL Selangor Challenge bagi mata pelajaran sains sekolah rendah. Penyertaannya untuk satu Selangor tu memang kita boleh menggunakan MITS ni maksimum 250 orang saja. Setengah jam sebelum mula dah penuh dah, dah tak boleh nak masuk. Berumput. Okay. Jadi memang kesungguhan anak-anak kita memang bersungguh-sungguh. Dan kita kita daripada persembang, daripada suara-suara yang dikata sebenarnya, ada mak ayah berada di belakang. Okay. Yang menunjuk cara, menunjuk macam-macam lah cara yang menggambarkan bahawa mak bapak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, sebaik selesai program berkenaan, ada beberapa parent yang mesej saya. Okay, mesej saya meluahkan rasa, dia bukan apa, dia rasa macam terkilan bila melihat bagaimana anak-anak mereka dalam grup berkenaan, bagaimana mereka berkomunikasi, bahasa yang digunakan, ayat-ayat yang digunakan dalam ruangan chatting sesama pelajar, kadang-kadang menggunakan istilah perkataan-perkataan yang tidak wajar, walaupun saya menegaskan kepada parent berkenaan, kami para guru setiap hari mengingatkan pelajar supaya menggunakan perkataan yang paling baik untuk rakan-rakan mereka, berkomunikasi dengan cara yang baik dengan anak-anak, dengan rakan-rakan mereka. Kita bercakap dengan begitu dengan parent, dengan parent berkenaan, dan kita menegaskan kepada parent berkenaan bahawa itulah sebenarnya realiti anak-anak kita. Okay, walaupun hari-hari kita mengingatkan, tetapi sebahagian daripada mereka masih lagi bercakap dengan berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dengan bahasa yang sebenarnya tak sesuai dan tak wajar. Dan saya menegaskan kepada parent bahawa kami warga guru insya-Allah sesekali tidak akan berputus asa. Walaupun setiap, kalau perlu kami setiap hari untuk memberi peringatan kepada anak-anak mereka, insyaAllah kami akan terus berikan peringatan. Okay, supaya mereka berkomunikasi dengan cara yang baik. Secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan, melalui program digital yang kita laksanakan, pembelajaran secara digital yang kita laksanakan ini, bila parent terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, mereka dapat melihat sendiri bagaimana anak-anak mereka, okay, komunikasi anak mereka, yang memberi penegasan kepada kita bahawa proses mendidik ini adalah tanggungjawab kita bersama. Dan alhamdulillah, saya melihatnya secara sangat positif. Ruang pembelajaran secara digital ini memberi ruang seluas-luasnya kepada ibu bapa untuk mereka sama-sama terlibat secara langsung, okay, bagaimana untuk kita nak mendidik anak-anak. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, dan yang saya melihat yang paling besar ialah bila sebut norma baru pembelajaran digital ini, tuan-tuan dan puan, implikasinya ialah kepada kita, warga guru. Tuan-tuan, marilah kita melihat balik pada diri kita, setakat mana kesediaan kita. Adakah kita betul-betul bersedia untuk menjadikan kerjaya guru ini sebagai satu kerjaya yang betul-betul berdaya saing seiring dengan kemajuan teknologi? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, teknologi yang ada ini disediakan, diciptakan oleh manusia adalah untuk mengurangkan, untuk memudahkan kerja manusia. Dengan istilah yang lain, kita mengharapkan, kita faham bahawa teknologi yang ada ini adalah untuk mengurangkan bagi kita, kalau bagi dalam konteks sebagai seorang guru, okay, teknologi yang ada ini sebenarnya membantu banyak perkara. Memudahkan kerja kita, mengurangkan beban guru dalam proses menganalisis dan juga merekod kerja. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan, sebahagian kita masih lagi melihat teknologi ini sebagai satu yang menyusahkan dan menggambarkan bahawa sebenarnya mungkin kita tak bersedia. Itu perkara-perkara yang kita kena perbaiki, kita kena tingkatkan diri kita supaya kita kekal relevan dalam dunia pendidikan hari ini. Okay? Kita bimbang, tuan-tuan dan puan-puan. Peranan kita sebagai guru semakin kecil dalam digital learning ini. Bila kita sendiri tidak menguasai dan kita sendiri tidak dapat memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin untuk memastikan perkembangan potensi anak kita dapat dioptimalkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya kita nak menegaskan bahawa sebenarnya keperluan pembelajaran secara digital ini adalah dinyatakan di dalam dasar PPPM 2013-2015. Dalam anjakan yang ketujuh yang menyatakan dengan sangat jelas yang memanfaatkan ICT untuk tingkatkan kualiti pembelajaran di negara kita. Okay, yang ini sejajar dengan revolusi industri 4.0.
Jadi itu yang saya nak menjelaskan, bahawa kita buat ini bukannya kerana suka-suka, tidak. Tapi kerana ini adalah sebagai daripada usaha kita untuk menjayakan dasar kerajaan bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya berharap dan kita berdoa bersama-sama moga apa yang kita laksanakan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi telah dinyatakan Cik Zaiman Zaiazman ada menyebut tentang fokus kita digital learning ni. Sebenarnya banyak perkara yang kita, bukannya semata-mata dalam proses pembelajaran. Betul, pembelajaran dalam bilik darjah, di luar bilik darjah itu adalah di antara itu utama. Tetapi kita sebagai pemimpin pendidikan di peringkat sekolah, tuan-tuan dan puan pengetua guru besar, kami kita pegawai-pegawai yang di jabatan dan unit PBD, bagaimana kita nak menggunakan, bagaimana kita nak manfaatkan digital ini yang secara berkesan dalam pentadbiran dan pengurusan kurikulum kita. Itu perkara-perkara yang sebenarnya kita kena manfaatkan, menjadi satu yang malang, satu yang rugi kalau seandainya teknologi yang ada ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Okay? Bagaimana nak menguruskan file-file, bagaimana nak menguruskan kalau di sekolah ERPH, masih ada lagi sekolah-sekolah yang tidak menggunakan ERPH. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya sangat sayang kalau kita tidak manfaatkan sepenuhnya digital learning ini. Dan seperti disebut oleh Cik Zahil Azman tadi juga, sebenarnya antara objektif utama kita ialah untuk meningkatkan, kita harap dengan melalui digital learning ini minat pelajar kita akan bertambah. Dan apa akhirnya tuan-tuan? Akhirnya prestasi anak-anak kita dalam peperiksaan akan menjadi lebih baik. Okay? Kita harapkan begitu. Kita bukan nak mengejar hit peratus peningkatan kadar penggunaan digital learning paling tinggi dalam negara, negeri. Memang Selangor, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pengetua guru besar PPD yang telah membantu menjadikan negeri Selangor yang mendapat kedudukan yang tertinggi dari segi kadar penggunaan digital learning di negara kita. Okay? Dan daerah Hulu Langat antara daerah yang paling tinggi kadar penggunaan digital learning di negeri Selangor. Walaupun adakah kadar peningkatan penggunaan digital learning ini seiring dengan peningkatan prestasi pelajar-pelajar kita? Dan kita tak pasti setakat ini dalam tempoh 2 minggu kita tak masih lagi sekolah masih belum dibuka, dan berdasarkan urut-urut kemungkinan yang garis panduan yang sedang telah diedarkan, mungkin hanya tingkatan 5 dan tingkatan kelas SPM dan juga STPM yang akan bersekolah, yang lain tidak. Okay, tidak bersekolah. Okay, adakah tidak bersekolah itu menyebabkan proses pembelajaran itu tidak berlaku? Okay, jadi nak menekankan bahawa kita, bahawa norma baru tadi ini, pembelajaran secara digital ini mesti diperkasakan, kerana dalam tempoh yang terdekat ini sekolah tidak akan dibuka sepenuhnya untuk semua. Jadi bagaimana yang untuk anak-anak kita yang tak datang ke sekolah? Jadi kerana itu kita meletakkan bahawa pembelajaran secara digital ini sebagai satu perkara yang mesti kita perkasakan, mesti kita kuasai. Dan kita berharap sama-sama, mudah-mudahan walaupun anak kita tak datang ke sekolah, anak-anak kita di tingkatan darjah 1 sampai ke darjah 6, tingkatan 1 sampai ke tingkatan 4 tidak datang ke sekolah, tetapi mereka tetap tidak ketinggalan untuk belajar dan melalui proses pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, secara umumnya lah saya ingin mengucapkan tahniah kepada warga pendidikan di daerah daerah Hulu Langat. Sebab bila kita menganalisis, Cik Azman boleh tengok dalam portal digital learning yang disediakan oleh kementerian, kita nampak trend penggunaan pelajar-pelajar kita ni, pelajar dan guru kita penggunaannya setiap hari itu semakin meningkat. Dalam tempoh 2 minggu, okay, penggunaan digital learning untuk daerah Hulu Langat menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Okay. Kalau dalam minggu lepas, purata satu hari itu dalam 2,000, maksimum 3,000 pelajar yang terlibat dalam digital learning dalam 2 minggu lepas. Okay. Tetapi untuk pada minggu lepas, jumlahnya melonjak sehingga 4,000 ke 5,000 orang sehari. Okay, yang menggunakan digital learning. Dan kita lihat pun sebenarnya pada hari Sabtu, hari Ahad, proses pembelajaran itu tetap berjalan. Walaupun kita telah
kita berharaplah tidak akan ada isu lah di kalangan warga guru kita yang mungkin, tapi bagi saya lah guru tetap guru lah di mana-mana pun. Artinya tetap sentiasa mengingat, teringat kepada anak murid. Hampir 2 bulan tidak bertemu dengan anak murid ni, masing-masing rindu untuk bertemu. Sebab tu mereka walaupun hari Sabtu, hari Ahad, mereka tetap masuk ke dalam digital learning ni untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran yang sesuai untuk anak murid dia bagi kegunaan anak mereka pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Yang kebanyakan purata untuk daerah Hulu Langat ni memang pada minggu lepas, okay, bermula daripada 27 hari bulan April sampailah 1 Mei, okay, memang jumlah setiap hari murid yang menggunakan digital lebih daripada 3,000 orang. Tahniah. Dan antara daerah yang tertinggi di negeri Selangor, dan saya melihat dan saya sangat berharap dan saya sangat yakin ininya akan terus meningkat kadar penggunaan dengan pelajar kita walaupun kita sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sekali lagi kita buktikan Ramadan bukan menjadi sebab untuk dan menjadi penghalang kepada kita untuk terus melaksanakan proses pembelajaran. Anak-anak murid kita walaupun tengah Ramadan ini, mereka tetap, okay, jumlah yang masuk ke dalam pembelajaran secara digital ini setiap masa menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak menegaskan bahawa yang direkodkan dalam portal kementerian ini hanya untuk guru dan murid yang menggunakan ID yang dibekalkan oleh kementerian. Okay. Memang saya akui ada sebahagian daripada guru-guru kita masih tak menggunakan ID berkenaan. Ataupun dia tak sedar dia menggunakan ID Gmail yang lain untuk masuk ke dalam Google Classroom atau Quizzes atau aktiviti-aktiviti yang online yang diadakan. Okay, saya harap itu akan dapat ditingkatkanlah. Tapi pun begitu tuan-tuan puan, kita kena menerima hakikat bahawa di luar sana terdapat banyak sumber pembelajaran secara digital yang kita kena terima. Bila sebut pembelajaran secara digital, bukan mesti guna digital classroom. Mesti menggunakan apa? Google Classroom. Tidak. Okay. Di luar sana banyak. Banyak kaedah. Yang dipaparkan tu hanyalah perkara yang berkaitan dengan Google Classroom dan juga aktiviti yang digunakan. Jadi saya beranggapan bahawa mungkin ini bukan sebenarnya, ada di luar sana yang menggunakan aktiviti-aktiviti digital learning yang lain selain daripada, dan itu ianya tidak menjadi satu masalah. Dan bukan pun kita ada satu KPI tertentu yang mesti orang mesti gunakan. Cuma secara tidak langsung, data ini dapat memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kesungguhan guru-guru kita menggunakan pembelajaran secara digital ini. Alhamdulillah. Dan saya melihat dan saya sangat menghargai kesungguhan di pihak di peringkat PPG, tuan-tuan yang diketuai oleh Encik Zai Azman sendiri, tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar, tahniah di atas inisiatif yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan matlamat kita yang tidak ada yang lain melainkan kita nak memastikan anak-anak murid kita mendapat yang terbaik. Potensi diri anak-anak kita dapat kita kembangkan dan tingkatkan daripada semasa ke semasa. Itu matlamat kita. Dan melalui digital learning, kita harap apa yang kita hasratkan ini akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu yang ingin saya sentuh dalam majlis kita pada pagi ini. Tahniah kepada ahli jawatan kuasa, tahniah kepada seluruh warga PBD Hulu Langat, tahniah kepada semua warga pendidikan daerah Hulu Langat di atas inisiatif ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat pagi ini akan terus melonjakkan, menyemarakkan, menggegarkan penggunaan digital learning di kalangan warga pendidik di daerah Hulu Langat. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama rasmikan pelancaran program digital learning daerah Hulu Langat tahun 2020. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Demikianlah tadi perasmian program Gegar Digital Learning peringkat daerah Hulu Langat tahun 2020. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Yusri bin Dahrumi, Ketua Penolong Pengarah Kanan TMK Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas kesudian beliau untuk menyampaikan ucapan perasmian seterusnya melancarkan Gegar Digital Learning selaras pengenalan kepada Digital Learning oleh Kementerian Pendidikannya melalui Google Classroom dan penerapan pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Slogan Fasih Digital at Digital Learning, ayolah kita sematkan di hati. Para hadirin sekalian, sama-samalah kita saksikan persembahan montaj yang telah disediakan oleh pasukan Sekolah Kebangsaan Taman Kosas Ampang. Dipersilakan. Dengan berakhirnya persembahan montaj sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan dan puan, di lain masa berjumpa lagi. Makan nasi bersayur kailan, lepas makan terus bersugi. Selamat pulang hadirin sekalian. Ada umur bersua lagi. Maaf di atas segala kekurangan semasa mengacarakan majlis ini. Jumpa kita lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi